Halo semuanya, welcome back to our channel. Bersama aku, Lisa Laurensa. Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini, aku bakal sharing ke kalian mengenai skincare low budget dari salah satu brand skincare lokal terbaru yang kandungannya gak kalah menarik dengan brand skincare lain yang harganya lebih mahal. Oke, jadi untuk brand skincare-nya itu adalah White Ink yang saat ini tuh lagi nge-hype banget. Terus, tahu aku tuh mereka punya dua series skincare. Mereka tuh punya yang series bright dan mereka juga punya yang series acne. Dan di sini tuh aku lagi cobain series bright-nya. Aku cobain dua produk dari mereka, yaitu Bright Boost Serum dan juga Bright Boost Day Cream. Nah, ini dia dua produk skincare dari White Ink yang aku punya. Ini tuh ada Bright Boost Serum dan juga ada Bright Boost Day Cream. Dan di sini aku bakal ngebahas satu persatu mengenai ingredients-nya, manfaatnya, teksturnya, terus juga packaging-nya dan lain sebagainya. So, daripada kelamaan kita langsung aja mulai ngebahas mengenai produknya. Yang pertama aku bakal mulai dari Bright Boost Serum. Pertama-tama aku bakal ngebahas dari segi packagingnya terlebih dahulu. Untuk packaging dari si serumnya ini, dia tuh dikemas dalam botol kaca dengan ukuran sebanyak 20 ml. Terus untuk packagingnya ini dia tuh ada label berwarna putih dan di sini tuh ada keterangan mengenai nama brandnya, nama produknya, terus keterangan ingredientsnya, kemudian ada keterangan manfaat, cara pemakaian, nomor BPM dan juga ada tanggal expirednya. Dan untuk aplikatornya sendiri dia tuh dalam bentuk pipet kayak gini. Lanjut aku bakal ngebahas mengenai tekstur dari si produknya. Untuk tekstur dari si serum ini, dia tuh memiliki tekstur berupa cairan yang agak sedikit kental namun ringan di kulit, terus mudah ngeresap, gak lengket sama sekali, dan nyaman banget dipakainya. Kemudian kalau untuk mengenai kandungan dari si serumnya ini, dia tuh terdapat kandungan vitamin C, terus ada glutathione, niacinamide, propolis extract, dan juga ada kandungan licorice extract yang berfungsi untuk membantu mencerahkan kulit wajah, meratakan warna kulit, mengatasi hiperpigmentasi, meningkatkan elastisitas kulit, ngelembapin, terus juga membantu mengurangi kemerahan, terus juga sebagai anti-aging, dan masih banyak lagi. Next yang kedua ini tuh ada Bright Boost Day Cream. Untuk si Bright Boost Day Cream ini dia tuh memiliki packaging dalam bentuk jar dengan isi sebanyak 20 gram. Dan packaging ini juga terdapat label yang berisi keterangan mengenai nama brand, nama produk, keterangan mengenai ingredients-nya, cara pemakaian, manfaatnya, tanggal expired, dan juga ada keterangan nomor BPOM. Terus packagingnya ini juga tutupnya dalam bentuk kayak gini guys, tinggal diputar aja. Terus di dalamnya ini juga ada lapisan penutupnya lagi. Jadi untuk packagingnya ini dia tuh nggak gampang tumpah. Dan kalau untuk mengenai tekstur dari si day cream ini, dia tuh memiliki tekstur yang creamy gitu. Teksturnya tuh nggak terlalu kental ya guys. Jadi teksturnya ini masih mudah untuk keresep, mudah diratain, nggak lengket, terus juga no white cast. Untuk kandungannya, si day cream ini tuh terdapat kandungan niacinamide, glutathione, dan juga ada kandungan lactobacillus ferment. Dan manfaatnya, dia tuh bisa ngebantu mencerahkan kulit, meratakan warna kulit, ngebantu ngelembapin kulit, mengencangkan kulit, terus juga ngebantu mengatasi masalah penuaan dini. Dan pastinya, si day cream ini juga bisa ngebantu untuk membuat kulit wajah kita tuh jadi tampak lebih glowing. Next aku bakal lanjut mengenai cara pemakaian dari si kedua produknya. Untuk kedua produk ini biasa sih aku pakai setelah aku menggunakan facial wash dan juga setelah menggunakan toner. Abis itu aku bakal pakai si Bright Boost serumnya terlebih dahulu. Nah untuk si serumnya ini biasa sih aku pakai sebanyak 3 tetes aja pada kulit wajah aku. Aku langsung tuang aja ke kulit wajahku kayak gini guys. Terus habis itu aku ratakan ke seluruh wajah aku. Lihat deh, ini tuh teksturnya cepet banget ngeresepnya. Terus ini tuh sama sekali nggak lengket ya guys. Nah setelah aku pakai si serumnya, aku bakal lanjut dengan menggunakan si day creamnya. Ini tuh aku bakal langsung aja olesin si day creamnya ke kulit wajah aku.
By the way, aku tuh suka banget guys dengan tekstur dari si day creamnya ini. Teksturnya tuh ringan banget, terus juga mudah diratain, terus juga dia cepet ngeresep gitu guys tuh. Dan finishingnya dia tuh bikin kulit aku tuh jadi kelihatan yang lembab, terus juga berasa yang glowing gitu. Nah, by the way, sebenarnya si White yang ini dia tuh merupakan salah satu brand skincare lokal terbaru yang belum lama banget launchingnya. Dan menurut aku sih skincare dari mereka tuh harganya terjangkau banget guys. Dan kalau setahu aku mereka tuh punya satu set skincare yang lengkap, yang ada facial washnya, ada tonernya, ada serumnya juga, ada day creamnya, dan juga ada night creamnya. Tapi di sini tuh aku lagi cobain dua produknya aja ya guys. Nah kalau untuk mengenai harga dari skincare yang lagi aku coba ini, kalau untuk harga dari si serumnya dia tuh harganya Rp60.000, dan kalau untuk harga dari si day creamnya dia tuh harganya Rp55.000. dan untuk kedua produk ini dia tuh sudah ber-BPM dan cocok banget untuk kulit yang kering, kulit yang kusam, ataupun buat kalian yang punya masalah flek hitam atau bekas-bekas jerawat. Karena untuk series yang aku pakai ini, dia tuh bagus untuk mencerahkan kulit ya guys. Yang paling aku suka banget dari si kedua produknya White Ink ini, dia tuh memiliki kandungan yang gak kalah bagus dengan brand skincare lain yang harganya tuh lebih mahal. Dan aku tuh suka banget ya guys dengan skincare ini, karena dia tuh selain ngebantu mencerahkan dan juga ngelembapin, dia juga bisa ngebantu memperbaiki skin barrier. Nah jadi sekarang tuh kondisi wajah aku tuh jadi jauh lebih better dibandingkan dengan sebelum pemakaian skincare dari si White Ink. Hasilnya tuh jadi kelihatan lebih lembab, lebih sehat, lebih ternutrisi, lebih glowing. Pokoknya ini tuh worth it banget untuk dicoba guys skincarenya. Buat kalian yang mau cobain juga skincare dari si White Ink ini, kalian bisa cek link ordernya di description box. Nanti aku bakal cantumin link ordernya di sana. Dan segitu dulu videoku kali ini, semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, tombol subscribe, like, comment, dan juga share teman-teman kalian. And see you in the next video. Bye!